Halo, selamat datang kembali di Hotel Sultan. Untuk materi sekarang di sini gue akan membahas atau mereview karena sudah lama gue tidak mereview dashboard juga. Di sini gue akan membahas tentang cara daftar close polos dan di sini gue akan mereview dashboardnya itu seperti apa. Oke, jadi di sini adalah dashboard dari Mas Erdap yang ingin dibuatkan sebuah dashboard dari close polos ini. Oke, kita langsung ke dalam inti materi ini. Oke, nanti untuk cara daftarnya nanti silakan masuk ke situs resminya yaitu lospolos.com. Di sini ada kontak us, ada blog nih. Nih ada blog nih. Lu mau baca-baca tentang Los Polos di sini. Nih, dating smart link Kanada. Sampai konversi sampai 66 US dollar. How to start earning with Los Polos nih. Silakan. Jadi setiap network itu ada blognya atau newsnya, nanti silakan dibaca-baca aja untuk lebih paham tentang Los Polos ini seperti apa, terus cara mencari trafficnya itu seperti apa, nanti silakan baca di web resminya. Nih mulai dari CPC, cost per click, CPL, cost per lead, nih banyak, nanti silakan dibaca. Tipe of CPA offer, nih ada SOE single, ada double, setelah itu nanti silakan dibaca aja. Di sini gua akan membahas tentang cara daftarnya itu seperti apa. Jadi Los Polos ini adalah network tentang CPA offer dan CPA dating, tapi ini lebih dominan ke CPA datingnya juga. Oke, ini untuk AM nya juga lumayan fast respon untuk merespon dari pendaftaran kita nih. Nanti silakan masuk sign up, setelah itu nanti isikan username, password, email, Skype ID nya lu harus punya juga, nanti AM bisa Skype ke kita ataupun kita mau langsung menghubungi AM bisa. Oke, ini ada traffic tipe, lu mau menggunakan apa, SEO, mobile app ataupun media buyers, email marketing, network ataupun lainnya. Nih bisa pilih, misalnya lu mau pilih sosial media aja deh. Nih bisa diisi up to berapa dolar untuk monthly available traffic volumenya. Oke, bisa dipilih aja misalkan 500 sampai 2000 US dollar. Nih tanggapan anda tentang Los Polos itu seperti apa, misalkan itu jawab lu, Los Polos ini adalah partner yang sangat baik untuk menjelaskan bisnis affiliate marketing, misalnya seperti itu. Nanti setelah itu sign up. Oke, ntar gua akan login terlebih dahulu. Oke, dipinjam ini dashboardnya. Oke, ini yang ingin didaftarkan dan gua sudah daftarkan Los Polos karena beliau katanya ditolak, maka dari itu menghubungi ke tim kami untuk didaftarkan Los Polos. Oke, nih untuk pertama dari dashboardnya itu, dari awal kita masuk ke dashboard kita diperlihatkan dari traffic ataupun analitik dari setiap masing-masing smart link. Nih ada hits, ada unique, ada conversion, ada EPC dan revenue. Oke, nih ada vertikalnya nanti sama top country, biasanya setelah ini sudah dipakai nanti bakal keluar juga di sini. Oke, setelah itu ada news. Nih ada berita-berita tentang Los Polos. Best GO on dating Canada nih. Boy. Lumayan juga ya. 66 US dollar. Oke. Okay. Terus ada dating top 20. Nih ada Australia sampai 90 US dollar. Switzerland 88, New Zealand 82. Nih ini lumayan sangat tinggi juga ya konversinya, ada Australia, Norway, Jerman. Tuh, hampir di atas-atas 50 dolar ke atas. Oke. Okay. Nih dan untuk GO yang masuk pun banyak juga, mulai dari Jerman, Kanada, Belgium, Sweden, USA, Denmark, Finland. Terus masih banyak lainnya, ada Prancis, Netherlands, United Kingdom, Spain, Israel, Italia, Poland. Nih, semua di atas hampir 50 dolar, ada 50 dolar ke bawah juga ini dari negara Polandia. Dari Poland. Oke, weekly payment. Di affiliate nih silakan dibaca Adult Game Smart Link UK. Nih ada adult game topnya, lu bisa cari, misalkan lu mau cari traffic, wah bang gua bingung cari traffic dari negara mana yang bagus ya. Nih kan ada di sini dijelaskan untuk adult game topnya ada Israel. Nih Israel boy. Israel juga gede sampai, ntar kelihatan gak sih, ntar gua akan pindahkan. Nih ntar gua zoom, coba zoom deh, kelihatan boy. Nih Israel 81 US dollar. Prancis masih 69, Australia juga gede, lu mau cari yang enggak jauh-jauh deh, lu mau cari Australia. Nanti ntar. Oke, Australia. Ya, 66 US dollar. USA 30.
ya, nanti silakan dibaca-baca saja. Ini adalah news-news dari Los Polosnya. Ada mainstream nih top 20-nya, New Zealand paling tertinggi ya. Nanti silakan dipilih beberapa offer. Ada report, ada mulai dari by country. Oke. Okay. Ada by day. Ada hits unique, sama ini dari dashboard awal, tidak beda jauh. Ada by country. Nih, Indonesia. Ini karena dashboard baru, mungkin beliau ingin melihat dulu dashboardnya seperti apa dan overlinknya seperti apa. By track. Nih, ada juga by track. Smart link nanti bisa dilihat yang sekarang dating. Oke. Okay. Ini ada mulai dari persentase dan earningnya juga nih. Ada CH, ada AU. New Zealand, Denmark. Ini ada turun. Mungkin turun ini untuk change-nya. Ada United States. Banyak, nanti silakan dilihat-lihat juga. Nanti kelihatan beberapa negara yang trafficnya sedang naik juga. Oke, ini smart linknya. Nih, nanti ini juga bisa request untuk offer. Nanti silakan dicat aja AM-nya. Gimana sih bang cara pengen tanya-tanya AM nih? Masuk ke sini di atas. Nanti pilih ada support Los Polos nih. Ada langsung menuju ke Skype dari si AM-nya. Oke. Nih, at the moment global smart link for the following vertical. Ada mulai dating, mainstream, sweepstakes. Ada kripto nih, tadi gua sedikit baca dari AM, ada beberapa offer mulai dari kripto. Ini lu bisa coba juga beberapa offer di sini kripto. Kasual dating gay, masih banyak lainnya, ada camps, ada loot game. Ini ada setting mulai dari postback. Ini nanti silakan dimasukkan URL dari si postback ya. Available URL. Parameternya nih. Oke, terus ada domain. How to pack your domain. Nanti ini bisa ditambahkan juga beberapa domain, mungkin general SSL add domain nih. Silakan ditambahkan. Ingin bang pengen gunakan domain sendiri, nih tinggal di addkan. Nih IP address, recordnya nanti yang menggunakan Cloudflare, silakan diarahkan ke sini. Pilih gunakan recordnya yang A, record setelah itu 185.155.184.150. Gunakan ini. Oke, nanti akan terarah ke server dari si Los Polos. Itu tinggal tambahkan add domain. Oke, okay. Trackers. Sebelumnya gue sudah bahas cara menambahkan domain itu seperti apa ya. Nanti silakan dicek beberapa video gue di bawah tentang menambahkan add-on domain menggunakan domain sendiri untuk di jaringan CPA. Oke, okay. Ini ada domain API. Ini bisa change password. Ini ada payment. belum ada karena belum ada juga untuk pembayarannya. Ini untuk rules dari paymentnya silakan dibaca saja di sini. $100 per money, perfect money, paksum Bitcoin. Oke, okay. Nanti bisa dikontak juga dari si AM-nya. Ini ada support. Oke, okay. Rata-rata dashboard itu seperti itu ya. Ini bisa langsung dikirim nih, akan menuju ke email ini support@lospolos.com. Oke, okay. Silakan diisi subjeknya seperti apa, setelah itu email lu apa, setelah itu kirimkan pesan ke Los Polos. Oke, okay. Ini untuk cara pembuatannya. Cara pembuatan smart linknya seperti apa? Nih, ini untuk domain yang diberikan default dari Los Polos itu domainnya ini adalah datinggo.live. Oke, setelah itu tracknya silakan diisi dan klik ID-nya juga diisi. Nah, nanti di saat lu sudah menambahkan domain, nanti akan keluar sendiri di sini domain yang telah lu tambahkan. Oke, setelah itu bisa diisi sini, copy, lu bisa tambahkan ke landing page ataupun lu mau bikin dari gratisan blog ataupun Google site. Setelah itu masih banyak provider lainnya untuk menambahkan apa, membuat web secara gratis. Oke, okay. Silakan diisi saja. Ini untuk logout. Setelah itu ada konversi perharinya, ini lu bisa gunakan bahasa apa saja. Ini nanti silakan dibaca-baca mulai dari news, setelah itu mulai dari blogs dari si Los Polosnya. Lu bisa baca-baca dan lu bingung, lu tinggal kontak support dari AM karena AM itu lebih tahu tentang networknya sendiri. Oke, okay? Mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen juga. Oke, okay? Terima kasih.